Hampa kena bukul kat sini buat sementara waktu. Tak ada siapa dibenarkan keluar masa tempoh bukul ni. Hampa semua kena berada di sini selama 14 hari. Assalamualaikum. Tadi bahasa hamai, hang ada cek suhu tak? Ya Allah! Tahu sikit lah kat YB, kampung kami sekarang ni ada masalah sikit. Semua yang pi warung Tok Lani pi rumah Tok Lani kak. Sampai bila kita main macam ni bang? Aku tu mau juga jadi macam orang lain, ada keluarga ada anak bang. Kamu faham kan maksud aku? Isma, berapa kali dah mak pesan jangan kawan dengan jantan tu. Mak tak kesian. Kalau hang tak puas hati dengan aku, jom masuk gelanggang. Saja try-try and error. Pukul lah jadi. Aku rasa baik hampa pergi masuk dulu sebelum nanti kita kena marah. Patutnya kamu semua bertindaklah dengan cara yang betul. Lain kali tu usul periksa terlebih dahulu sebelum menduduh laki saya tu. Ya betul, kita patut berjimat jimat, terutama dalam ekonomi sekarang ini. Tapi buatlah cara berjimat cara yang betul. Kita undi dia. Kalau nak berkumpul, janganlah keluar. Kalau kau keluar, nanti kena corona. Kalau nak berkopi, eloklah di rumah. Kalau kopi di luar, nanti duit nyumbuna. Aduh telingu, janganlah buat pekak. Kalau dah kena, nanti kau berserak.